Stand-up komedian Mamat Al-Katiri dipolisikan anggota Komisi 1 DPR RI Hillary Brigita Lasut ke Polda Metro Jaya. Gara-garanya, Hillary nggak terima di roasting Mamat di acara talk show pada 1 Oktober kemarin. Mulanya Brigita nggak masalah di roasting Mamat, sampai akhirnya suasana berubah. Hal itu setelah Mamat mengeluarkan kata-kata kasar dalam aksi roastingnya. Mamat disebutkan mengeluarkan kata kasar sampai menyinggung hati Brigita. Politisi Nasdem itu pun membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 3 Oktober 2022 soal pencemaran nama baik. Mamat disangkakan dengan pasal 310. Kabar ini didapat dari postingan Instagram Brigita @hillarylasut. Dalam postingannya, dia mengunggah foto laporan polisinya. Dalam caption postingannya itu, dia menilai kata kasar kurang pas buat menyampaikan kritik. Kata kasar tergolong bullying atau pelecehan verbal menurutnya. Brigita pun membela diri bahwa pejabat publik, pembantu rumah tangga, atau siapapun warga negara punya hak buat dilindungi harkat martabatnya dari kekerasan verbal. Soal laporan dari Hillary Brigita Lasut, Mamat Al-Katiri pun bungkam dan belum buka suara hingga saat ini.